Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Ar-Rabi'u, kita masih bicara tentang masalah keyakinan. Ya. Yang keempat, jadi ada empat makom. Ya. Al-ma'rifatul haqiqatul hasilatu bitariqil murhani. Ma'rifat yang hakikat, yang hasil, yang sebenarnya. Ma'rifat yang hakikat, maksudnya yang sebenarnya, yang hasil, bitariqil murhani. Hasil ma'rifat, pengetahuan dengan jalan dalil. Allazi la yushakku fihi, yang tidak diragukan padanya. Wala yutasawwaru syakku fihi, dan tidak digambarkan keraguan padanya. Fa idzam tana'a wujudus syakki wa imkanuhu yusama yaqinan inda haula'i. Maka apabila tercegah wujudus syakki wa imkanuhu, adanya keraguan dan mungkinnya keraguan, ya, tercegah. Jadi adanya keraguan tercegah, mungkinnya keraguan tercegah. Sama yakinan itu dinamakan yakin indaha ulai menurut mereka. Wa misaluhu, dan misalnya itu adalah annahu, bahwasannya iza qila lil aqili, apabila dikatakan kepada yang berakal, hal fil wujudi syai'un huwa qadimun, dikatakan kepada orang yang mau berpikir, apakah pada wujud itu ada sesuatu. Ya. Hal fil wujudi syai'un huwa qadimun, apakah pada wujud itu ada sesuatu yaitu qadim. Ya. Hal fil wujudi syai'un huwa qadimun, apakah pada wujud itu sesuatu yaitu qadim wujud. Fala yumkinuhu tasdiqu bihi bil badihati, maka tidak mungkin akan dia membenarkan bil badihati, dengan badihani tanpa banyak pikir, bahasa lainnya asal-asalan, enggak bisa diputuskan begitu aja. Apakah pada wujud itu ada wujud sesuatu, fil wujudi al fil wujudi syai'un huwa qadimun, apakah pada wujud itu ada sesuatu yang dia itu qadim. Ya, masalah ini tidak bisa diputuskan dengan tanpa banyak pikir, enggak bisa diputuskan asal-asalan, harus dipikirkan, direnungkan. Li'annal qadima ghairu mahsusin, karena bahwa qadim itu tidak bisa dirasakan dengan panca indera. La kasyamsi wal qamari, dia tidak seperti matahari dan bulan. Fa innahu yasduku bi wujudihi bil isi, maka sesungguhnya dia itu bisa, yasduku benar, maksudnya bisa, bi wujudi ima, dengan anda keduanya, bil isi, dengan rasa matahari bulan. Walaisal ilmu bi wujudi syai'in qadimin azaliyin darurian misal ilmi bi anal isnaini aksaru minal wahidi. Tidaklah, walaisal ilmu, tidaklah mengetahui bi wujudi syai'in qadimin azaliyin, dengan adanya sesuatu yang qadim, yang azali, darurian. Darurian ini ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Kalau ilmu daruri itu maksudnya apa? Ya, tanpa pikir. Ya, nyata itu mana? Ya. Kalau nazari itu perlu ada penelitian, perlu dalil. Daruri enggak perlu dalil, paham langsung. Ya. Misal ilmi seperti ilmu bi annal isnaini aksaru minal wa'idi, seperti mengetahui bahwa bahwa dua itu lebih banyak daripada satu. Ya. Enggak begitu kita mikirnya, gampang aja. Iya, gampang itu mah, dua lebih banyak daripada satu. Bahkan misal ilmi itu mengetahui, itu seperti mengetahui bi annal hudusa hadisin, dengan bahwa terjadinya suatu kejadian bila sababin, dengan tanpa sebab, muhalun, itu mustahil. Ini cerdas, kecerdasan Imam Ghazali.
disuruh kita mikir. Ya. Fa inna hadza aidan daruriyun. Maka sungai ini juga daruri. Ya. Terjadi sesuatu ya dengan tanpa sebab itu mustahil. Pasti ada sebab. Ya, pasti. Fa aku ghorni zatil akli, maka hak ya naluri akal anta tawaqqafa, bahwa dia terhenti antasdiqi daripada membenarkan biwujudil qadimi, dengan adanya yang qadim ala tariqil irtijali wal badihati, atas jalan irtijal wal badiati, sama nih irtijal maknanya spontanitas ya. Kalau bahas lainnya lagi, improvisasi ya, tanpa banyak pikir. Summa minan nasi man yasma'u dzalika, kemudian di antara manusia ada orang yang mendengar itu, wa yusaddiqu bisima'i atau sama'i, dan dia membenarkan dengan pendengarannya, tasdiqan, benar-benar pendengar, membenarkan jazman, tetap ya memutuskan, wa yastamiru, senantiasa ali atasnya, dia benerin. Wa dzalika huwal i'tiqadu, itu namanya i'tiqad, keyakinan. Wa huwa halu jami'il awami, itu adalah keadaan sekalian orang awam. Dia dengar, dia benarkan. Ya. Dia dengar, dia benarkan. Dua lebih banyak dari satu. Iya, benar. Benar. Wa minan nasi, di antara manusia, man yasman yusaddiqu, ada orang yang membenarkan bi dengannya, dengan satu masalah, bil burhan, dengan dalil. Kalau enggak pakai dalil enggak bisa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, mardud, gitu kan? Ya kan begitu ada. Enggak ada dalilnya, bid'ah. Mesti pakai dalil. Wa huwa, dan yaitu ayyukhana lahu, bahwa dikatakan kepadanya, in lam yakun fil wujudi qadimun fal maujudatu kulluha hadisatun, jika tidak ada pada wujud ini qadim, maka segala yang maujud seluruhnya bahru. Fa in kanat kulluha hadisatan, maka jika seluruh yang maujud ini bahru, fa hiya hadisatun, maka dia bahru, bila sababin, dengan tanpa sabab. Jadi seluruh maujud ini, semua yang maujud ini bahru, iya, maka dia itu adalah bahru dengan tanpa sebab. Au fi ahadisun bila sababin, atau padanya ada satu kejadian dengan tanpa sebab. Wa dzalika muhalud, itu mustahil, pasti suatu kejadian ada sebabnya. Ya, enggak ada asap tanpa ada api, pasti ada apinya. Fal muaddi ilal muhali muhalun, maka yang membawa kepada mustahil itu mustahil. Ya. Yang membawa kepada mustahil itu mustahil. Fayalzamu fil akli, maka wajib pada akal, atas diku membenarkan bi wujud syai'in qadimin bid darurati, adanya sesuatu yang qadim dengan darurat. Li annal aqsama, darurat itu maksudnya nyata. Li annal aqsama salah satun, karena bahwa bagiannya itu ada tiga. Wa iya antakunal maujudatu kulluha qadimatan, itu bahwa adalah segala yang maujud seluruhnya qadim. Au kunuha hadisatun, atau seluruhnya bahru. Au ba'duha qadimatun wa ba'duha hadisatun, atau sebagiannya ya. Au ba'duha qadimatan wa ba'duha hadisatan, atau sebagiannya ada yang qadim dan sebagiannya ada yang bahru. Fa in kanat kulluha qadimatan, ini perlu dibaca semua nih ya. Maka jika ada seluruhnya qadim, faqad hasala matlubu, maka sungguh hasillah dituntut. Artinya perlu kita ketahui. Id sabata 'alal jumlati qadimun, ya. Karena telah tetap ya atas jumlahnya dia itu qadim. Wa in kana qallu kullu adisan fa huwa mu'alun, dan jika ada seluruhnya itu baru, maka itu mustahil. Iz yu'addi ilal hadisin bi ghairi sababin, karena dia membawa kepada baru ya dengan tanpa sebab. Fasabatal qismu salisu awil awwalu,
maka tetaplah bagian yang ketiga atau yang pertama. Wa kullu ilmin hasala ala hadzal waji yusamma yaqinan inda haula'i. Setiap ilmu yang hasil atas ini jalan dinamai yakin inda haula'i menurut mereka. Sawa'un hasala binazarihi mislima dzakarnahu, sama saja hasil dengan pandangan seperti apa yang telah kami sebutkan, au hasala bi istin au bi ghorizatil akli, atau dia hasil dengan rasa atau dengan naluri akal. Kal ilmi, seperti mengetahui bisti'alati hadisin bila sababin, seperti mengetahui dengan mustahil yang terjadi dengan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ini bisa melahirkan keyakinan. Au bitawaturin, atau dengan hadis mutawatir. Dia bisa terjadi keyakinan kalau ada hadis mutawatir. Kalau ada hadisnya mutawatir, baru terjadi. Kalau enggak ada, enggak. Kalau enggak ada hadisnya, enggak yakin ini pasti ya enggak benar. Kal ilmi bi wujudi Makkah, seperti mengetahui dengan adanya Makkah. Ini kan ada, kita yang belum pergi haji, yang belum pergi haji kan belum lihat Makkah. Yakin enggak ada Makkah? Yakin. Kenapa? Udah ngelihat. Ya, kalau enggak pergi mah ketahuan. Udah ngelihat di mana? Di TV. Itu kan keyakinan juga. Au bi tajribatin, atau orang yakinnya itu dengan tajribat. Tajribat ini adalah dengan uji coba. Iya. Kal ilmi, seperti mengetahui bi annal matbukha mushilun, dengan bahwasanya matbukha ini adalah ya setiap obat yang dimasak untuk maksud ya penyakit diare. Ya. Jadi kullu kal ilmi, seperti mengetahui bi annal matbukha, ya, dengan bahwasanya ya matbukha itu obat untuk diare, itu mushilun, dapat mengobati orang diare. Kenapa begitu? Karena udah tajribat. Ya. Itu keyakinan bisa timbul dengan tajribat. Ada tuh pil kecil, apa kalau buang-buang air apa namanya tuh ya. Ya. Ya, pil kecil tuh. Ya. Minum ini tajribatnya biasanya sembuh. Yakin dia minum, insyaallah Allah kasih sembuh. Itu namanya tajribat. Au bidalilin, atau dengan dalil. Seperti ya kama zakarna, kama zakarna, sebagaimana telah kami sebutkan, dengan dalil. Berarti dia pakai dalil. Ya, al dalil Al-Qur'an, dalil hadis, hadis yang mutawatir. Kan ada orang yang begitu. Kalau belum ada hadis mutawatir, dia enggak mau jalanin, atau hadisnya sahih dia enggak mau. Iya. Dia mesti hadisnya sahih. Ya, paling rendah banget hasan. Kalau dhaif, walaupun ada hadisnya tapi dhaif, dia enggak yakin itu. Bid'ah. Seperti apa? Seperti kunut, ya. Itu kata mereka, kunut itu bid'ah. Iya. Kata siapa tuh? Iya, apa-apa. Al-Jawaz. Hah? Abdul Qadir Jawaz. Iya. Ada lagi tuh, banyak tuh yang ngomong tuh. Banyak. Tapi ada juga yang orang Wahabi, enggak bid'ah. Artinya. Itu khilaf pendapat ulama. Artinya. Itu sama tuh begitu. Nah, itu pakai dalil namanya. Kalau enggak pakai dalil enggak yakin. Iya. Kalau enggak pakai dalil enggak yakin. Nah, itu seharusnya mereka enggak boleh bilang kayak begitu, ya. Sepanjang itu ada persisian ulama, ya. Ada dalilnya, ya masing-masing aja orang, ya. Enggak boleh kita menyalahkan orang salah. Fasartu itlaqi hadzal ismi indahum ada musyaki. Maka syarat mutlak ini nama menurut mereka adalah tidak ragu. Fakulu ilmin, maka setiap ilmu la syakka fi, enggak ada keraguan padanya, yusamma yaqinan inda haula'i, dinamai yakin menurut mereka. Jadi kalau ilmu enggak ada keyakinan, enggak ada keraguan, itu namanya yakin. Bisa tadi yakin itu ya dengan apa? Ya dengan hadis mutawatir, atau dengan tajribat, ya, dengan tajribat, ya, dengan harus apa, dengan bisa tadi keyakinan itu bisa timbul, ya, dengan rasa, ya,
atau juga dengan naluri akal, ya, atau dengan hadis mutawatir, atau dengan tajribat, keyakinan bisa timbul dengan itu. Ya. Jadi kata mereka, setiap sesuatu, setiap ilmu yang tidak ada keraguan itu namanya yakin. Baik itu dengan tajribat masing-masing orang tuh, atau dengan dalil, ya, atau dengan naluri akalnya. Wa ala hadza, dan atas ini, la yusaful yaqinu bi dha'fi, tidaklah disifatin yakin dengan lemah. Ya. Jadi kalau orang yakin berarti kuat. Iz la tafawuta fi nafil syakki, fi nafil syakki. Ya. Karena tidak ada berlebih kurang pada menafikan keraguan. Enggak berlebih kurang, enggak ada setengah-setengah. Ya. Kalau enggak yakin berarti lemah. Kalau lemah berarti enggak yakin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Istilah usani, istilah fuqaha wal mutasawwif wa aksarul ulama.